Puji dilamar aktor tampan ini di tanggal cantik ini, membuat Torik semakin terbakar cemburu. Fujianti Utami Putri, nama yang masih saja menjadi perbincangan halayak ramai. Baru-baru ini, Fuji diramal Deni Darko mengenai kisah percintaannya. Sungguh tak disangka, menurut ramalan Deni Darko, Fuji akan dilamar aktor tampan ini pada tanggal yang sangat cantik ini. Fuji yang mendengar ramalan Deni Darko sangat terkejut. Ternyata aktor yang sedang mendekatinya selama ini akan melamarnya di tanggal cantik ini. Namun berbeda dengan Torik Halilintar, Torik seperti terbakar cemburu saat Fuji akan dilamar. Aktor tampan yang digandrungi banyak wanita ini, menurut ramalan Deni Darko, aktor tampan ini sudah sangat mencintai Fuji. Setelah mengetahui kepribadian Fuji yang sangat baik, penyesalan pun kini dirasakan oleh Torik Halilintar. Nyatanya Fuji akan dilamar aktor yang sangat tampan dan memiliki segudang prestasi ini. Mendengar ramalan Deni Darko, ternyata sudah membuat Fuji tersipu malu bahwa pria yang selama ini dekat dengan dirinya akan melamarnya di tanggal cantik ini. Dan inilah aktor tampan yang akan melamar Fuji di tanggal cantik ini, yang sampai membuat Torik terbakar cemburu. Namun sebelum kita lanjutkan beritanya, alangkah baiknya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Jika sudah, inilah berita selengkapnya. Fujianti Utami Putri, gadis kelahiran Padang yang memiliki paras cantik dan manis ini, ternyata sudah membuat aktor tampan yang sudah membintangi banyak film ini jatuh hati kepada Fuji. Menurut ramalan Deni Darko, pria ini memang sangat cocok dengan Fuji dan akan mengimbangi sifat Fuji yang sangat keras kepala. Namun Torik tak tinggal diam. Torik tak akan rela jika Fuji berpaling darinya. Sungguh sangat tak disangka, ternyata aktor yang sudah memiliki kehidupan mapan dan sudah mendapatkan banyak prestasi ini sudah takluk di hati Fuji. Menurut ramalan Deni Darko, aktor tampan Haris Firza yang akan melamar Fuji di tanggal 4 bulan 4 di tahun 2024 nanti. Fuji yang mendengarnya pun tersipu malu karena Haris Firza selama ini berteman dekat dengan Fuji. Namun benar atau tidaknya ramalan Deni Darko, kita doakan saja semoga Fuji mendapat jodoh yang terbaik. Cukup sekian berita yang Tilas Selebriti hadirkan. Terima kasih dan sampai jumpa.